Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Umam Tipik. Gimana kabarnya anda sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya memberikan tips dan tutorial seputar aplikasi yang namanya Do Not Fall Down Free Robux ya guys. Nah jadi di sini kita akan mendapatkan Robux secara gratis dengan menggunakan aplikasi Do Not Fall Down ini ya guys. Jadi di sini kalian tinggal mainkan saja aplikasi ini. Jadi kalian hanya cukup bermain game, kalian bisa mendapatkan Robux secara gratis. Baik, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi kalian yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya kemudian aktifkan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya. Kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, nah jadi di sini kalian install saja dulu aplikasinya ya guys, Do Not Fall Down ini free Robux di Google Play Store secara gratis. Jadi pastikan kalian memilih aplikasi dengan logo seperti ini ya guys atau profil seperti ini. Nah, jika kalian sudah install atau download aplikasinya, bagi kalian pengguna Android akan tapi jika kalian pengguna iOS kalian bisa cari di App Store saja. Oke, di sini kalian langsung saja buka aplikasinya untuk memainkan ya guys supaya kita bisa mendapatkan koin tambahan kemudian kita bisa tukarkan dengan Robux. Nah, di sini kita tinggal klik ke tab to start ya guys. Nah, di sini saya baru mendapatkan 150 koin. Nah, di sini tinggal kita tap nah player my. Sini kita oke. Nah, mulai. Jadi di sini kita harus berada selalu di atas sana apa namanya? Persegi ini ya guys. Dan jangan sampai kita terjatuh. Oke, di sini kita berjalan-jalan saja dulu ya guys. Berapa apa namanya yang bisa kita lewat ya guys. Oke, di sini saya jatuh lagi ya guys. Nah, di sini kita mendapatkan 85 poin. Jadi di sini kalian tinggal seperti itu saja. Oke, di sini untuk mendapatkan 255 poin. Jadi di sini kalian harus menonton video akan tapi kita pilih nothing ya guys. Oke, di sini ada iklan lagi ya guys. Tap video. Nah, di sini kita bisa main lagi. Nah, di sini kita main lagi ya guys. Tap to start. Kita coba sekali lagi. Jadi cara bermain aplikasi ini cukup gampang ya guys dan kalian bisa mendapatkan Robux-nya nanti ya guys jika lo sudah. Nah, oke, kita lanjut main saja ya guys. Oke, di sini kita jalan-jalan terus ya guys, di jalan-jalan terus jalan-jalan. Oke, di sini kita terjatuh lagi ya guys. Oke, terjatuh lagi. Oh, belum ada ya guys tempat kita. Oke, terjatuh lagi. Oke, terjatuh ya guys. Oke, di sini kita mendapatkan 85 koin lagi ya guys. Nah, jadi cara untuk main di aplikasi ini cukup gampang ya guys. Jadi di sini kalian tinggal pastikan kalian tidak jatuh ke air saja. Nah, kemudian di sini ada fitur spinnya ya guys atau putar ini ya guys. Di sini kalian bisa spin. Nah, di sini untuk spinnya kita 5 kali ya guys. Oke, kita spin. Oke, kita tunggu ya guys, kita spin, tunggu spinnya, kita tunggu spinnya ya guys. Oke, kita tunggu spinnya. Oke, di sini kita klik saja langsung ya guys. Nah, di sini kita klik. Oke, ada video lagi ya guys, banyak sekali iklannya. Oke, di sini kita spin, kita akan mendapatkan berapa ya guys untuk mendapatkan Robux-nya. Oke, di sini kita mendapatkan 2 ya guys. Oke, kalian bisa spin lagi. Nah, di sini kalian
tinggal klik ini untuk melakukan. Nah, di sini kita tinggal, di sini kita bisa tukarkan ya guys, dengan apa namanya, dengan 20 ya, 10 ya guys, 10. Nah, di sini tinggal kalian lihat saja, 10 diamond ini kita bisa mendapatkan robuxnya ya guys. Nah, di sini kalian tinggal klik ya guys, kalian maka akan ditujukan langsung ke Roblox Miner ya guys. Nah, kalian tinggal masukkan saja nanti. Oke, di sini ada juga fitur pengaturan ya guys, fitur pengaturan. Nah, di sini kalian tinggal tulis pengaturan nama kalian, misalnya nama kalian Budi, kalian tinggal tulis saja Budi lalu oke. Nah, di sini itu juga ada fitur apa namanya, untuk volume dan soundnya guys, musiknya. Baik, mungkin ini saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini, dan ini untuk mengganti karakternya guys. Oke, mungkin ini saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mendapatkan Robux secara gratis dengan menggunakan aplikasi Do Not Fall Down ya guys, free Robux. Jadi kalian bisa coba ya guys, install di Google Play Store. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Jika tutorial ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui, dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar tutorial ini. Sekian dari saya, good bye.